NPC yang mancing itu pancingannya kebalik, teman-teman. Kita lihat nih ya. Oh iya bener ya, kebalik noh. Bang, lu gimana sih bang? Gila. NPC di GTA 5 kalau kita klaksonin mobilnya bakal nerobos lampu merah, teman-teman. Kita coba nih. Oh iya bener, diterobos guys. Kita bisa rampok warung pakai pentungan polisi, teman-teman. Bagi duit, bagi duit. Wah bisa guys. Kita bisa pecahin kaca mobil pakai stick golf, teman-teman. Coba nih. Tapi nggak pecah ya, teman-teman. Cuma retak doang. Oh, pecah ternyata, guys. Tanah di mobil dump truck bakal tumpah kalau mobilnya kebalik, guys, ya. Coba kita coba balikin mobilnya nih. Ternyata nggak tumpah ya, guys, ya. Kalau kita ngalangin teropong NPC, kita bakal dimarahin sama orang ya, guys, ya. Oke, dia marah, teman-teman. Kalau ada NPC yang lagi marah sama kita, kita lari ke laut, dia nggak bakal ngejar kita, guys. Kayak sini loh, sini loh. Oke, dia nggak ngejar kita, teman-teman.